Gini mas, di sini itu saya menyediakan berbagai macam tanaman hias dan tanaman buah. Kemudian Argosongo ini kan juga melayani pembuatan taman, maupun landscape, kemudian mini garden, kemudian interior dan pembuatan seperti apa taman untuk pelaminan dan lain-lainnya. Sebetulnya saya sendiri itu sebenarnya bukan orang di bidang pertanaman ya, tapi karena melihat kebutuhan tanaman hias untuk di kota Solo dan sekitarnya ini, saya kira kan belum ada yang betul-betul menekuni ataupun yang skala besar, sehingga saya berupaya untuk dari berbagai petani tanaman hias yang ada di Nusantara, yaitu ada, kita juga mengutamakan petani-petani di lingkungan kita, sehingga kita berdayakan untuk bisa berbudaya tanaman hias, kita salurkan, kita terima untuk kita jual dan kita manfaatkan. Begini, jadi yang pertama itu kita hanya intinya kita sudah punya gambaran untuk melayani perumahan-perumahan yang berkembang di sekitar kita untuk melayani tanaman hias. Nah, namun dengan perjalanan waktu, kita mulai berdiri itu sebenarnya belum lama. Sekitar awal bulan April 2021, kita action, kemudian kita mulai jualan dengan mengumpulkan hasil-hasil tani, kemudian kita berkembang, banyak yang dikenal, kemudian ada permintaan untuk pembuatan taman, kemudian ada permintaan untuk pembuatan mini garden. Ini kita harus berusaha untuk bisa melayani semua permintaan dari masyarakat. Wah, kalau jenis tanaman ini kita mungkin sudah lebih dari 200 ID ataupun jenis tanaman yang kita sediakan. Ini terus kita akan menambah jumlah tanaman sehingga masyarakat ataupun calon pelanggan yang datang ke sini itu harapan kami tidak kecewa, sehingga bisa terpenuhi kebutuhannya. Dari mulai tanaman hias, kemudian tanaman buah, kemudian kita akan meningkat kepada bonsai dan lain-lainnya, sehingga kita akan terus mengikuti kemauan masyarakat yang dibutuhkan. Jadi ada yang tanaman yang sifatnya untuk indoor, kemudian juga ada yang outdoor. Kalau yang indoor itu biasanya kita sediakan cuma tanaman untuk ibu rumah tangga yang untuk ruangan. Kemudian yang outdoor itu biasanya tanaman ini memang khusus untuk pembuatan taman. Ada tanaman yang hanya untuk istilahnya perdu, tapi ada juga yang tanaman yang memang kita fungsikan untuk pelindung ataupun membuat teduh. Jadi ada yang anting putri, kemudian dolar, kemudian tabebuya dan lain-lain. Kita selalu semuanya kita siapkan. Untuk tanaman hias itu memang mengikuti tren mas ya, untuk mengikuti apa baru tren kayak kemarin itu kan masa pandemi itu yang banyak indoor seperti aglonema, kemudian monstera, kemudian yang sifatnya itu seperti hobi. Nah, tapi kalau untuk tanaman yang sifatnya itu untuk outdoor, taman itu stabil. Jadi semuanya kalau ada dia punya rumah, pengen taman, dia pasti akan kembali dengan harga tetap stabil, tidak berubah. Kalau yang ngikuti harga yang ngikuti tren itu akan naik turun. Jadi biasanya masyarakat itu kapok dengan tanaman, dulu belinya mahal, sekarang murah. Ini yang kadang-kadang jadi masalah. Iya, kalau untuk di Argosongo, ini kita berlokasi memang di Jalan Adi Sumarmo, di Gedongan ya, maksudnya Kabupaten Karanganyar.
Ini kita memang untuk di daerah Solo ini kan belum ada lapak yang menyediakan untuk puluhan para bakul-bakul pengecer ataupun yang ekonomi mungkin apa kemampuannya ya dia untuk dijual keliling dan lain-lainnya. Ini kita memang di Argo Songo menyediakan harga yang khusus untuk para pedagang pengecer. Itu minimal kita kasih toleransi 5 jumlah dan untuk 5 ya setiap tanaman 5 itu sudah kita anggap sudah dia sudah reseller. Sehingga harga bisa kita tekan. Kalau harga ini kita bisa menyediakan harga dari mulai harga 2.500 sampai ada yang 150 juta kan gitu tanamannya itu. Kalau yang untuk landscape yang untuk seperti tanaman anting putri, kemudian dular, kemudian pule. Ini kan tergantung tinggi dan besarnya tanaman. Untuk Argo Songo ini beralama di Jalan Adi Sumarmo nomor 99 Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, khususnya di Jawa Tengah ya. Kemudian kalau untuk semua alamat kita pakai Argo Songo. Kenapa kita pakai Argo Songo adalah kita adalah sentralnya untuk mengumpulkan petani-petani tanaman hias yang di lereng-lereng gunung. Itu pasti ada petani tanaman, sehingga kita namakan Argo Songo adalah untuk menyatukan petani di yang ada kan gitu. Seperti Facebook kita juga pakai nama Argo Songo, kemudian Twitter juga Argo Songo, kemudian untuk kontak person juga Argo Songo. Instagram juga sama, Argo Songo, tetap Argo Songo 2021 kan gitu tahunya. Nomor HP yang bisa dihubungi ke 085-85-863-6614 atas nama saya sendiri, atau nanti juga bisa langsung datang ke lokasi untuk lebih komplit untuk kemudian.